kabar semuanya? Semoga bosku dalam keadaan baik, sehat, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Oke bosku, hari ini saya mau update situasi terkini di Terminal Arjosari. Hari ini tanggal 5 bulan 7 tahun 2021. Cuacanya lagi cerah, bagus, kelihatan gunung-gunungnya. Cuma hari ini lagi ada pemberlakuan PPKM kurang lebih selama 20 hari. Jadi buat bos-bosku semuanya yang mau keluar, tetap stay safe, patuhi regulasi progres biar coronanya cepat hilang. Sehat-sehat semua bosku, jangan sampai sakit, terus perbanyak olahraga dan jaga pola kehidupan yang sehat. Beneran loh, indah banget hari ini. Gunung-gunung udah kelihatan semua. Ya. Hari ini double decker yang masuk dari PO Lorena. Lorena berapa ini? 368 Jakarta Malang. Jelas dua double decker. Mantap. Jelas 421. Dan di ujung sana ada ALS 388. Gak tahu lagi ngapain. Mungkin prepare mau berangkat. Karena kemarin kan datangnya itu kurang lebih sekitar tanggal 3. Jadi dia perpal dulu sehari di sini, terus ini mau cabut lagi ke Medan. Mantap. Pasukan maraton ALS 388 Medan Malang Avante DJ Eksekutif Kelas Sipurbo. Digandeng sambil lihat gunung wis komplit. Waduh, mundur dia. Terus selimutnya tebal. OH 1526. Unitnya banyak variasi, banyak bonekanya. Ini bang, mundur dikit. Thank you.
suara yang cukup. Medan Solo Malang ALS 388. ALS 388 berangkat. Akap medali emas Malang tuh Jakarta masuk. Oh, 1626 Jepas 3 HDD Dino Dino. Masuk lagi MM medali emas O500 RS Jepas 3 plus Voyager rombak. Dino masuk ALS. Ini baru datang, pastinya langsung istirahat. Medan Surabaya ALS 345. Mau masuk. Ini ada Manggala, disusul belakangnya Pasor. Sedikit telat ya hari ini. Rosin juga belum ada yang masuk. Dari tadi pagi saya nungguin belum ada yang masuk, mungkin efek dari PPKM ya, banyak penyekatan, semoga aja nggak ada apa-apa, cepat pulih Indonesia. Manggala berhenti lagi, dia ada apa ini? Set. Berhenti di situ. Kosong 17 Malang to Bandung masuk shelter tengah. Pol. Calon penumpang mau naik GTS 07. Lu
lumayan banyak barang bawaan. Ya hari ini kondisinya sepi banget. Ya semoga cepat selesai lah PPKM. Hari ini yang masuk 017 Albert. Gak tahu nanti duet sama apa, kita lihat aja nanti. Strobonya nyala. Wow, langsung dicium. Nah, featuring dengan pasukan Ijo Royo. Alhamdulillah, semoga nggak ada apa-apa. Tumben jam segini gunungnya masih kelihatan, biasanya udah nggak kelihatan. Sekitar jam 12:30. Lagi di inspeksi sama Dusub. Lagi diarahkan sama Mas Agen. Terus membludak banyaknya harian. Mungkin nanti dioper ke armada yang satunya atau James Bond mungkin. Soalnya ini kan masih menyesuaikan tujuan. Lagi di inspeksi baik dan baik. Inspeksi terus. Kosong 17 angkat jangkat, semoga enggak ulololo goyang dumret lubangnya dah ini. Terus green maca ambil lihat gunung set. Thank you.
Gen HR sedang berdiskusi sama Kemenhub Dishub. Jadi penumpangnya tadi yang di sini disuruh naik lagi. Nah, ini drivernya nunggu driver yang satunya. Langsung disuruh angkat jangkar. Yes. Indonesia semakin apa ya, ribet. Itu ada jalan penumpang kok rame pol pasar 1 RT. Datang semua. Kok dari Lorena mungkin. Kanan kiri set lo langsung disuruh angkat jangkar sama disuruh sama dan apa jadi om yuk mantap. Om ada yang Om panggil eh Om ketinggalan satu mas. Satu om. Ketinggalan penumpangnya. Penumpangnya ketinggalan soalnya habis dari toilet. Bosku, kita pindah ke terminal baru. Kita jalan dulu. Oke, bosku, kita pindah di dekatnya stasiun baru. Tepatnya depan agen Haryanto Malang. Nah, ini calon penumpangnya. Jadi kan nggak boleh start dari sana. So, kita pindah di sini, diantarkan oleh agen. Oke bosku, berpindah dekat stasiun baru. Ini calon penumpangnya. Jadi nggak boleh penumpang di terminal. So, ya pindah di sini. Stasiun, sana tuh stasiun dan ini taman. Oke, Safari Dharma. Bang, mungkin sama James Bond. Maulana Das dan Mas Wisam Arjun. So jadi transit di sini. Banyak penumpangnya. Ikut armada yang satu. Agennya ini yang sampai sini, ini agen jadi sini. Nah, ini alamat agennya dan nomor teleponnya. Jalan Trunojoyo nomor 4 Malang. Nomor teleponnya bisa dicatat. Om Isopa paket penumpangnya KR.
Oke bosku, menara angka jangkar langsung darat. Hati-hati. Oke bosku, akhirnya yang ditunggu-tunggu nyampe. Om Heru Sos. Jenis bom banter pol lembay. Nyampe. Apa yang baru? Towing baru. Dampet Malang Tangerang tadi sempat trouble di Lawang. Ada Om Heru. Om Heru. Paketannya banyak. Dikasih apa? Lemek biar enggak kotor. Halo. Habis trouble dong. Oh, ada Om Sopi. Alhamdulillah banyak penumpangnya bosku. Membludak. Langsung dipantau sama Om Sopi. Ya, jadi mulai hari ini udah nggak ada apa bis yang akan masuk terminal lagi sampai tanggal 20. Jadi teman-teman yang mau naik bisa langsung ke agen masing-masing. Kalau ini kan agennya PW Rental di Jalan Trunojoyo, dekat sama stasiun Bar. Membludak pol. Ush, penumpangnya banyak. Sumpah, Om Isoko. Ini ada Om Mas Nolana. Om Heru sama Om Sopi langsung turun tangan. Paketan burung. Bawa burung-burung. Penumpangnya membludak. Full. Om Sopi masih berbeda. Keren. James Bond. Belum dikasih nickname, maksudnya stiker, tapi besok bakal dipasang. Om Sopi penggemarnya banyak. Masih terpantau. Langsung angkat jangkar. Ribet. Sumpah. Om Sofi angkat jangkar. Kita tadi di pamit. Hati-hati Om. Dadah. Yo. Bawanya halus banget Om Sofi. Mau perpal beberapa hari besok. Hey bosku, terima kasih sudah menonton video saya, sudah support saya. Apabila banyak perkataan, kalimat, tindak laku, perbuatan yang kurang pas di hati bosku semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Mantap.